berkembang dan konsisten merekatkan kebangsaan serta menyuarakan kemajuan. Dihadapkan pada tantangan dan pandemi serta berbagai permasalahannya, kita harus bergotong royong membantu sesama sebagai cermin dari akhlak politik yang berkeadaban, menjadi teladan dalam mendahulukan agenda-agenda politik kebangsaan dan kemanusiaan, mengutamakan kemaslahatan dan keselamatan bangsa, serta menghindari politik sektarian yang menghalangi persatuan dan kesatuan bangsa. Saya percaya PAN selalu istiqomah mengusung obor reformasi dan nilai-nilai keindonesiaan. Konsisten menjalankan politik amar ma'ruf nahi mungkar dalam koridor kebangsaan, serta teguh memperjuangkan moderasi dan inklusivisme politik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, meridhoi segala ikhtiar bangsa kita, sehingga kita bisa meraih Indonesia maju yang kita cita-citakan.